6 tersangka itu tidak cukup. Karena dalam temuan kami memang 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian itu tidak cukup. Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang sudah menetapkan 6 tersangka, tapi 6 tersangka itu tidak cukup. Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini juga harus ada tanggung jawab pidananya. Karena kami menemukan fakta-fakta bahwa itu tidak semata-mata soal administrasi, tidak semata-mata soal melanggar dan tidak melanggar aturan PSSI, tapi ini masuk ke logika dan ranah hukum pidana. Oleh karenanya itu penting. Yang kedua, kami juga menyampaikan ada satu temuan yang cukup serius gitu, bahwa tata kelola sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri. Aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga nggak ada standarisasi soal para penyelenggaranya. Sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara ini, penyelenggara pertandingan ini. Ya, untuk ada standarisasi. Jika tidak ada standarisasi, ya, kami tadi sampaikan, ditanyakan juga sama Prof. Mahfud, itu memang Presiden mengajak FIFA untuk monitoring standarisasi, ya, standarisasi instrumen-instrumen harus dilakukan. Penyelenggara ini harus punya lisensi dan sebagainya. Kalau dalam 3 bulan tidak dilaksanakan, atau respon untuk memperbaiki lisensi, ya, orang-orang penyelenggara pertandingan ini tidak memiliki kapabilitas dan sebagainya, yang teruji dan sebagainya, yang ada ujiannya dan sebagainya, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional.